Dr. Haji Susilo Bambang Widodo. Indonesia, saya berterima kasih atas undangan ini, suatu kehormatan bagi saya hadir di sini. Saya pun mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Orang tua saya, Profesor Sumitro Joyadikusumo, itu dari awal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Aceh. Beliau ikut merintis pendirian Fakultas Ekonomi Syiah Kuala. Beliau sempat jadi dosen terbang dan beliau sangat bangga selalu cerita kepada kami bahwa beliau terbang ke Aceh, memberi kuliah dan sebagainya. Dan sesudah itu pun orang tua saya juga berjuang bersama tokoh-tokoh Aceh dan rakyat Aceh. Dalam masa-masa yang sulit, tahun 50-an, di mana Indonesia mengalami pergolakan karena masalah-masalah ideologi. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu pun hubungan emosional saya tidak berhenti karena saya juga terus-menerus berhubungan baik. Yang puncaknya adalah bahwa saya bisa bersatu dengan tokoh-tokoh dari Partai Aceh. Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima di TNI, Panglima Kostrat, kemudian di Kopassus, Pak Muzakir Manaf, mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang. Di kalau dibuka sejarah dunia ini susah, Pak SBY, mungkin langka. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu karena dua tokoh yang pernah berseberangan waktu ketemu tidak ada satu kata pun keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Itu yang terjadi ya, saudara-saudara. Jadi ini yang membuat saya selalu ya emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu, di sini salah satu, bukan salah satu, mungkin satu, ya salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini, luar biasa. Dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah. Saya belum ke Aceh. Kenapa? Saudara-saudara harus tahu, ya sekarang Mas AHY baru tahu, Pak SBY ya, Mas AHY tahu menjadi pimpinan partai politik di Indonesia sungguh sangat berat. Apalagi kalau tidak dalam posisi berkuasa. Ya. Biayanya luar biasa, benar nggak Mas AHY? Ya. Jadi apalagi kalah. Kalau sudah kalah ya kalah segala-galanya. Ya. Alias kalau bahasa orang Jakarta, bokek. Jadi kita, karena siapa yang mendukung? Siapnya kalah dan sebagainya. Tetapi selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan. Dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh, saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Dan sebetulnya saya sudah menyiapkan anggaran, saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah politeknik unggulan di Aceh. Jadi saya tadinya saya ingin groundbreakingnya sekarang-sekarang ini.
tapi memang masih memerlukan proses. Tapi itulah, sebagai seorang pimpinan, yaitu merasa dalam posisi pemimpin, kita merasa kalau datang tanpa membawa suatu ucapan nyata sebagai balas budi, rasanya malu. Jadi saya minta maaf, saya ingin datang dengan memberi sesuatu sebagai ungkapan balas budi saya kepada rakyat Aceh. Itu yang ingin saya lakukan. Tetapi alhamdulillah hari ini saya diundang Pak SBY, saya bisa hadir di sini ikut serta untuk memperingati acara begini penting. Kita bersyukur Aceh dalam keadaan damai dan telah bangkit dari tragedi tsunami yang luar biasa. Dan di situ kita melihat kepemimpinan luar biasa dari Pak SBY. Waktu itu beliau kalau tidak salah baru menjabat presiden, saya kira belum sampai 1 tahun, Pak. 2 bulan. 2 bulan sudah dihadapi dengan krisis yang luar biasa. Tadi bukan krisis Indonesia, krisis dunia. Tapi alhamdulillah beliau bisa mengatasi, memimpin semua usaha, suatu pekerjaan yang luar biasa. Dan kita merasakan sekarang hasil dari leadership beliau. Itulah dikatakan prestasi kebaikan seorang pemimpin baru akan diketahui sebenar-benarnya sesudah beliau tidak berkuasa lagi. Dan ini saya kira yang kita lihat sekarang, peran Pak SBY, jasa-jasa beliau tidak untuk Aceh saja tapi untuk seluruh Indonesia, mulai rakyat merasakan. Karena saudara-saudara sekalian, perdamaian bukan suatu hadiah, bukan ibarat suatu buah yang jatuh dari pohon. Perdamaian adalah usaha yang sangat sulit. Perdamaian adalah upaya yang memerlukan jiwa besar, memerlukan kearifan, memerlukan upaya-upaya luar biasa, dan itulah telah dilakukan oleh Pak SBY, tokoh-tokoh Republik Indonesia lainnya, dan tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh ulama Aceh, tokoh-tokoh pemuka-pemuka Aceh, intelektual-intelektual Aceh, sehingga kita bisa mengatasi suatu keadaan yang tidak ringan juga, di mana pengaruh-pengaruh asing pun terasa. Dan kita sekarang, bapak-bapak sekalian, saya juga ingin mengajak kita semua untuk sejenak nanti mengenang semua yang telah berkorban untuk Indonesia, untuk Aceh, dan terutama sekarang saudara-saudara kita di Palestina yang sedang mengalami suatu cobaan luar biasa, serangan-serangan yang tidak henti-hentinya, suatu bisa dikatakan serbuan di luar batas-batas kemanusiaan yang sepatutnya membawa kita untuk mengingat bahwa kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Kalau kita sendiri-sendiri, kita mudah untuk dipermainkan dan kita mudah untuk ditindas oleh kekuatan-kekuatan yang besar. Ibarat lidi sendiri-sendiri mudah dipatahkan, satu lidi akan kuat. Sama, kita harus bersatu, kita harus kuat. Suatu bangsa yang terpecah-pecah, suatu bangsa yang tidak kuat akan ditindas. Ini
hukum sejarah. Apalagi kita Nusantara sungguh sangat kaya. Tidak ada pihak yang kaya yang bisa mempertahankan kekayaannya kalau dia tidak kuat. Dan Aceh merupakan kekuatan bagi keluarga besar Republik Indonesia. Aceh yang memiliki sejarah gemilang ratusan tahun, sejarah penuh dengan kejuangan, penuh dengan kepahlawanan, penuh dengan kegigihan tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Ini adalah kekuatan untuk kita. Kita ingat Republik Indonesia, rakyat Aceh yang pertama bergabung sama Republik Indonesia, rakyat Aceh yang pertama mengumpulkan uang, emas, kekayaan rakyatnya untuk membeli pesawat pertama milik Republik Indonesia. Ini semua menunjukkan Aceh adalah aset yang kita sangat perlukan dalam keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Nusantara. Jadi saya kira saya tidak akan lebih lama bicara. Saya hanya ucapkan terima kasih kepada Presiden SBY mengundang saya, mengajak saya, dan juga terima kasih kepada ulama-ulama perwakilan yang tadi mendoakan saya. Saya berjanji tidak akan lupa rakyat Aceh, tidak akan lupa perjuangan rakyat Aceh. Ini kehormatan bagi kita, tidak boleh kita sekali-sekali lupa jasa, perjuangan, sumbangan siapapun, apalagi perjuangan dan sumbangan yang begitu besar untuk kita bersama. Saya ucapkan selamat kepada semua tokoh-tokoh Aceh dan hal-hal yang masih merupakan kekurangan, hal-hal yang masih harus kita lengkapi dan kita kejar dan kita penuhi dalam semua perjanjian yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Insya Allah pemerintah yang akan datang akan berjuang keras untuk memenuhinya. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Hanya saya ingin sampaikan bahwa hati saya penuh dengan cinta dan hormat kepada rakyat dan perjuangan Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.